Halo Sobat Chef, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Kali ini saya akan berbagi tutorial seperti yang ada di depan saya ini Sobat ya. Yaitu bagaimana cara membuat saus mangga. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa komen request video apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking. Kita ambil untuk isinya. Kalau pakai mesin chopper itu bisa kita langsungkan ya, dengan teknik nyala mati itu tidak akan pecah atau rusak untuk isinya ya. Nah, oke, seperti ini. Untuk ruasnya di bagian tengah boleh kita buang. Oke ya, kurang satu. Ya, ini sudah semuanya. Setelah itu kita ambil sebagian isinya dan kita buang untuk ruas tengahnya ya. Nah, caranya gini, kita siapkan apa? Wakul apa ini? Jenengnya apa ini? Wakul. Ini jeneng apa ini? Ini jeneng apa? Baskom. Baskom. Oke, kita siapkan baskom. Setelah itu baskom plastik ya, kita masukkan. Nah, setelah itu kita kopiok. Kopiok itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia nya kita kocok ya. Nah, oke, oke ya, kita buang untuk ruas tengahnya. Nah, gini ya, jadi isinya itu oto. Pada waktu kita cincang itu dia tidak akan terbelah ya. Jadi untuk tampilan di sausnya akan terlihat utuh untuk isi cabenya. Oke, setelah itu kita ke proses pencincangan. Ataupun kalau punya blender sejenis chopper bisa kita gunakan ya. Jadi untuk teksturnya itu kita usahakan sedikit agak kasar. Oke ya, karena pada kali ini saya gunakan secara manual atau tanpa blender ya. Jadi kita cincang untuk cabai besarnya. Oke, kita cincang. Oke ya, kita cincang. Kita berikan lap di bagian bawah biar tidak lari-lari ya. Oke ya Sobat ya, saya rasa sudah cukup ya. Kurang lebih untuk besar kecilnya seperti ini ya. Nah, oke ya, kita selesaikan semuanya. Oke Sobat ya, ini sudah semuanya. Oke ya, untuk cabai rawitnya bisa kita sesuaikan ya Sobat ya, karena nanti pada proses pembuatan ini ada saus sambelnya ya. Oke, saya kasih 10 biji aja.
Oke, kita sendirikan dan kita ke proses selanjutnya. Supaya saus ini bisa bertahan lama, karena cabe besarnya tadi prosesnya dengan kita cincang ya, bisa jadi nanti ini nggak akan bertahan lama. Maka solusinya adalah kita rebus sebentar ya sobat ya. Jadi kita sediakan air secukupnya. Sudah mendidih, kita masukkan. Nah, oke. Kita aduk-aduk sebentar, kurang lebih setengah menit atau 30 detik ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita saring dengan saringan halus ya, dan kita buang untuk airnya. Oke, kita ke proses pemasakan. Kita masukkan untuk airnya 1 liter air ya. Oke, kita masukkan. Dan kita masukkan untuk gulanya. Oke, gula. Setelah itu kita aduk tanpa proses pemanasan ya sobat ya. Jadi tanpa api ya. Nah, ini dimaksudkan agar saus yang kita hasilkan itu nantinya tidak akan mengkristal. Jadi ini prosesnya seperti pembuatan simple sirup ya. Kalau simple sirup itu pembuatannya, pengadukannya dengan proses api, itu setelah dingin ya sobat ya, itu setelah dingin itu akan timbul semacam kristal. Jadi gulanya itu seperti menggumpal ya, jadi mengkristal gitu. Jadi kalau kita proses dengan cara kita aduk tanpa api, itu nantinya walaupun dingin itu nggak akan mengkristal ya. Kita aduk kurang lebih 3 menit ya, 2-3 menit, sampai gula ini sedikit larut. Oke sobat ya, ini sudah banyak yang larut. Setelah itu kita nyalakan apinya ya, dan kita masukkan untuk semua bahannya ya. Oke, kita biarkan sedikit panas dan mendidih dulu aja sobat ya. Setelah itu kita masukkan untuk bahan lainnya. Kita masukkan untuk saus tomatnya. Untuk saus tomat, sebenarnya pakai saus tomat merek apapun bisa ya. Pokoknya jangan saus tomat yang saus tomat untuk abang-abang bakso itu jangan ya, karena warnanya merah sekali ya. Oke, setelah itu kita masukkan untuk saus sambalnya. Dan kita masukkan untuk cabai besar yang sudah kita rebus sebentar dan kita saring. Dan cabai rawitnya tidak saya cuci karena volumenya sedikit ya, jadi saya rasa sudah aman. Oke. Oke ya, ini sudah mendidih, kita kecilkan dan kita biarkan kurang lebih 1 menit. Ini sudah kurang lebih 1-2 menit dengan api kecil dan mendidih. Setelah itu kita masukkan untuk cuka masaknya. Oke, kita berikan. Kita berikan 1,5 sendok teh garam ya. Oke sobat, saya rasa sudah cukup. Kita matikan. Dan saus bangkok ini sudah siap kita pergunakan. Ini nanti kita dinginkan. Bila sudah dingin ya sobat ya, itu akan sedikit mengental. Bila menginginkan sedikit agak kental lagi, pada waktu penggunaan saus ini, bisa kita tambahkan tepung maizena atau tepung tapioka cair ya. Berhenti sampai proses ini, saus ini sudah bisa kita gunakan sebagai saus bangkok. Oke, setelah ini akan saya bagi dua, dan untuk separuhnya itu akan saya jadikan saus mangga. Untuk menjadi saus mangga sangat mudah sekali ya sobat ya. Jadi kita hanya tinggal menambahkan kacang tanpa kulit
yang kita sangrai atau kita open. Oke, untuk kacangnya adalah kita pakai kacang yang tanpa kulit. Nah, ini bisa kita proses sendiri dengan cara kita sangrai ya, atau di open. Ini saya beli, ini di open ya. Jadi kita berikan kacang secukupnya aja. Nah, jadi nanti sensasi sausnya itu ada gurih dari kacang, asam, manis, dan pedas ya. Oke, untuk pemberian kacang itu dikira-kira aja, secukupnya aja ya. Karena nanti di atasnya itu kita berikan topping lagi kacang ya. Oke ya, untuk kacangnya kita pukul biar sedikit agak hancur ya sobat ya. Oke, sar-sar cukup. Setelah itu kita pukul ya. Nah, jangan sampai terlalu halus. Oke ya, sar-sar cukup. Kurang lebih untuk kebesarannya seperti ini ya. Setelah itu kita masukkan ke dalam sausnya.